Hai teman-teman, jangan lupa like, share, komen, subscribe, and klik tanda loncengnya. Selamat menyaksikan. Yo 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 yo. Dipersembahkan oleh Anchor Bay Studios dan disutradarai oleh Peter Atencio, Derek adalah film yang bertujuan menghibur, bukan menakuti. Difilmkan di lokasi sebuah rig, atau pengeboran minyak asli di Louisiana, film ini bercerita tentang kru kecil tapi berpengalaman yang tertinggal setelah badai tropis, dimangsa satu persatu oleh monster yang sulit ditangkap dari kedalaman. Mungkin aspek terpenting dari film horor yang berpusat pada monster lautan adalah monster itu sendiri. Monster Ateneo memang detail, bergerak cepat dan ideal. Monster Ateneo tidak dibuat oleh CGI komputer, melainkan dimainkan oleh orang sungguhan. Meskipun ini mungkin menunjukkan kurangnya kredibilitas, itu memungkinkan para aktor itu sendiri untuk terlibat lebih penuh dengan makhluk itu, memungkinkan penampilan yang lebih asli. Makhluk itu sendiri, bagaimanapun, diberikan waktu layar yang relatif sedikit. Diawali adegan kru kecil di anjungan minyak dipaksa untuk menahan lubang palka saat badai mengamuk di luar. Memastikan tidak ada yang salah akhirnya menjadi kekhawatiran mereka yang paling kecil. Sesuatu telah naik dan sekarang mengintai aula, mengambil kru satu persatu. Dengan tidak ada jalan keluar dari rig dan badai yang menyebabkan masalah komunikasi, para penyintas harus menggunakan semua keterampilan mereka untuk bertahan melawan musuh mematikan mereka. Saat badai berkecamuk di luar, awak rig pengeboran minyak yang kecil namun berpengalaman menetap untuk keluar dari badai. Terisolasi di rig, ketenangan mereka tidak bertahan lama saat seorang anggota kru hilang dan pencarian ekstensif terbukti sia-sia. Perlahan, mereka menemukan bahwa makhluk mematikan sedang mengintai kru kerangka, melenyapkan mereka satu persatu. Dikelilingi oleh lautan yang mengamuk, komunikasi mereka terputus dan tidak ada jalan keluar dari rig. Orang-orang kasar mencoba bertahan di malam badai dengan kekuatan maut yang tak henti-hentinya memburu mereka. Salah satu hal yang lebih mengejutkan tentang Terik adalah ia menghabiskan waktu untuk mencoba membangun karakternya dan membuat beberapa subplot. Dari konflik antara kepala Jim, diperankan William Forsythe, dengan pekerja dan staff, Dobbs, diperankan oleh Scott Martin, atas hubungan yang berakhir dengan putrinya, Carrie, diperankan oleh Sarah Delaney. Untuk masalah keluarga yang ada, antara kakak beradik Freddie, diperankan oleh Stace Hinen, dan Colin, diperankan oleh Daniel Benson. Colin ingin keluar dari bayang-bayang sang kakak. Tak satu pun dari hal-hal ini yang luar biasa atau menarik, tetapi senang memilikinya. Ketika film mengalihkan fokus ke monster yang mengintai di aula, itu menjadi sedikit lebih segar tetapi premisnya sangat familiar. Sulit untuk terlalu bersemangat tentang hal itu. Itu asing tapi dirik dan tidak ada tempat yang bagus, tentu saja. Ini memiliki banyak ancaman dan karakter bereaksi sesuai, itu bukan makhluk yang tampak paling terinspirasi bahkan jika efeknya layak. Padahal, secara visual, film ini terlihat lumayan secara keseluruhan. Latarnya, anjungan minyak yang kini menjadi museum, berbeda. Meskipun terkadang cukup jelas bahwa itu bukan rig yang berfungsi. Salah satu karakter bahkan memakai t-shirt yang mengiklankan museum di film. Ada hiburan yang bisa ditemukan di sini. Tidak banyak dan semua karakter awal tidak berarti apa-apa dalam hal monster, tapi ini bukan film yang mengerikan. Jangan mengharapkan ketakutan, jangan mengharapkan sensasi, dan jangan mengharapkan film horor yang bagus dan Anda tidak akan kecewa.
to the very core of her tormented soul. What kind of music did you hear? Halloween is coming. We can make Halloween sounds.